Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya Derrick Fernando dan tetamu kali ini merupakan pengerusi Persatuan Cina Muslim Malaysia dan juga pengasas Interactive Dakwah Training. Beliau adalah saudara Lim Joi Soon dan kami akan kembali bersama beliau selepas ini insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi saudara Lim Joi Soon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana datang ke rancangan kami. Terima kasih. Saya amat gembira dengan kehadiran saudara Lim Joi Soon. Dan bagaimana dengan aktiviti dakwah sekarang? Alhamdulillah, semua jalan lancar. Dengan lancar, alhamdulillah. Jadi yang pertama yang saya ingin tanya kepada saudara adalah bahawa di Malaysia sudah jadi kebiasaan ya, apabila seorang memeluk agama Islam untuk menukar namanya kepada nama yang mungkin bunyi lebih ala Arab atau Melayu ya. Tetapi rupanya saudara tidak buat sedemikian. Kenapa ya? Okey, ada banyak sebab ya. Sebenarnya tujuannya saya kekalkan nama ni nak mendidik. Secara kebiasaannya masyarakat di Malaysia ni mempunyai kefahaman setiap orang Islam wajib mempunyai nama dalam bahasa Arab atau bunyi macam bahasa Arab. Tapi ikut kefahaman saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik. Maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Dia boleh dalam apa-apa bahasa pun. Itu kefahaman saya. Dan tujuan saya tak tukar nama adalah supaya tukar persepsi masyarakat. Saya masuk Islam bukan masuk Melayu. Betul tu. Dan Islam agama universal untuk semua. Bukan untuk orang Arab atau Melayu. Kalau saya tak tukar nama, orang baru dapat lihat Islam universal tu. Saya tak tukar nama sebab nak ambil hati mak bapa, ahli keluarga saya, kaum saya. Dan saya tak tukar nama sebab masih lagi ramai orang di luar ingin nak masuk Islam. Tapi kadang-kadang yang halang mereka isu nama. Sebab mereka banyak ada banyak harta. Ada tanah, rumah, perniagaan, ada insurans dan sebagainya. Tapi bila dah tukar nama, maka setiap tu kena tukar. Oh, jadi so, susah. Maka itu menyusahkan dan makan belanja kan? Wow. So, saya tak tukar. Satu lagi sebab saya tak tukar nama adalah sebab saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikut sunnah Nabi. Kalau kita lihat senario zaman Nabi Muhammad SAW, kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Subhanallah. Maaf ya, Malaysia je. Kenapa tak suruh tukar nama? Sebab zaman Nabi, contohlah, saya bagi contoh. Sahabat yang tak tukar nama, Salman Al-Farisi. Daripada Parsi. Sebelum Islam, selepas Islam nama sama. Bilal Arabah. Daripada Ethiopia. Sebelum Islam, selepas Islam nama yang sama. Nampak tak? Ini sunnah Nabi. Kenapa Nabi tak suruh mereka tukar nama? Salah satu sebab yang paling penting supaya permudahkan mereka berdakwah kepada kaumnya, masyarakatnya. Masya Allah. Dan saya tak tukar nama. Saya tak tukar nama sebab masih lagi ramai orang Islam tak tahu definisi nama Islam. Apakah definisi? Ramai ingat nama Islam, nama Arab, bunyi macam Arab dan sebagainya. Sebenarnya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik. Kadang-kadang orang kata, oh, kalau you tak ada nama Arab, nama kononnya nama Islam, macam mana kami nak mengenali kamu? Kenapa soalan saya, macam mana Nabi Muhammad SAW mengenali orang Arab pada masa itu? Okey, di tanah Arab, siapa orang Arab? Yang masuk orang Islam, orang bukan Islam, semua budaya pakaian sama, nama Arab. Macam mana Nabi nak bezakan dia Islam ke tak Islam? Betul, betul. Bukan lihat nama, bukan lihat pakaian, tetapi lihat amalannya. Itulah akhlaknya. Yes. Masya-Allah, masya-Allah, sangat mendalam ya. Itu sebab saya kekalkan nama. Alhamdulillah. Supaya permudahkan orang lain yang ingin nak masuk Islam boleh masuk Islam tanpa tukar nama. Jadi ia memang ada matlamatlah. Ya, ada matlamat. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saudara, sebelum ini saudara pernah menganut agama Buddha dan juga Christian Evangelical Protestant ya. Tetapi apa yang membuat saudara Lim Joi Soon tertarik dengan agama Islam? Okey, ada banyak sebab ya. Mungkin masa yang singkat, bagi saya begini. Sebab yang paling utama adalah bila saya mula boleh bezakan siapa pencipta, siapakah ciptaan. Sebagai manusia, sebagai Cina dulu, fitrah saya sejak kecil, saya percaya wujudnya satu kuasa yang hebat, wujudnya Tuhan. Dan pada masa yang sama juga, saya juga percaya alam ini yang kita boleh lihat ini bukan Tuhan lah. Ini ciptaan Tuhan. So, bila saya boleh bezakan siapa tu pencipta, siapa tu ciptaan, bila saya boleh bezakan, maka saat itulah
saya tak akan sembah ciptaan lagi, saya akan sembah pencipta. Masya Allah. Tapi persoalan sekarang, ramai tak orang tahu bezakan pencipta dan ciptaan? Ramai tak orang boleh bezakan? Kebanyakan agama tidak bincang perkara ini. Yeah. Tapi Islam paling penting, kita mesti mengenali siapa tu pencipta, siapa tu penciptaan. So macam mana? Ramai orang, kalau saya tanya dia, you percaya tak Tuhan? Dia kata ya. You percaya tak alam ini ciptaan Tuhan? Dia kata ya. Dalam erti kata lain, mereka telah percaya pencipta dan ciptaan. Tapi bila tanya lagi soalan, boleh tak kamu bezakan siapa tu pencipta, siapa tu ciptaan? Biasanya mereka tak boleh cakap. Tak tahu. Macam contohlah kalau saya tanya kamu, kamu boleh bezakan tak lelaki dan wanita? Oh, sudah tentu boleh. Sudah tentu lah. Tapi persoalannya, kamu lahir tahu ke kamu belajar baru tahu? Oh, mesti belajar. Maksudnya bila kamu tahu ciri-ciri lelaki, kamu tahu ciri-ciri perempuan, kamu tak keliru, betul? Ya. Yeah. Ada kemungkinan tak kamu nak tackle seorang perempuan, akhirnya kahwin seorang lelaki? Oh, astagfirullah. Tak mungkin kan? Sebab kamu tahu ciri-ciri lelaki dan wanita. Dan kalau kamu dah tahu ciri-ciri pencipta dengan ciptaan, kamu tak mungkin akan sembah ciptaan. Dan macam mana nak mengenali ciri-ciri pencipta? Disebut dalam Quran, bila saya baca Quran yang surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 255 dengan surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1 hingga 4. Kedua-dua ayat ini, memang bila saya dah baca, inilah pencipta yang saya nak sembah. Contoh, dalam surah Al-Baqarah sebut, pencipta ni ever living, kekal. Pencipta ni tak ada permulaan, tak ada akhir. Pencipta ni di luar daripada aliran masa, ruang dan jisim. Pencipta ni tidak memerlukan apa-apa. Tidak memerlukan apa-apa. Padahal semua ciptaan pencipta ni memerlukan dia. Pencipta ni tidak rehat, tidak tidur, tidak penat dan sebagainya. Ini secara ringkas. Jadi sangat jelas semuanya. Jelas. Ada tak bagi saya satu Tuhan yang orang sembah dalam pasaran yang mempunyai ciri-ciri yang saya sebut tadi? Memang tak. Kalau tak ada, maksudnya kamu dah sebut la ilaha illallah. Melainkan illallah kalau kamu terima ini. So baik. Dengan inilah yang bila saya kaji, bila saya jumpa ini, saya tertarik kepada agama Islam. Masya dan Allah. Saya galakkan penonton yang muslim ke bukan muslim, cuba kaji, cuba baca Quran. Dan insyaAllah, saya harap kita dapat jumpa kebenaran. InsyaAllah ta'ala, insyaAllah ta'ala. Saudara, kita perlu berehat seketika. InsyaAllah ta'ala, kami akan kembali selepas ini. Assalamualaikum. والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين محمد رسول Assalamualaikum dan selamat kembali. Kita bersama saudara Lim Joi Soon yang merupakan pengerusi Magma dan juga pengasas Interactive Dakwah Training. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saudara, pada pandangan saudara, apakah kekurangannya di kalangan masyarakat Muslim di Malaysia yang mungkin perlu diberi tumpuan dan juga diusahakan lebih lagi ya, dari segi agama khususnya? Kalau lihat tumpuan tu daripada orang lahir Islam, saya rasa kita kena ubah satu perkara yang sangat penting. Ya. Iaitu, jadikan mereka memeluk Islam dengan ilmu, iaitu memeluk Islam bukan mewarisi agama Islam. Aha. Itu bahagian yang paling penting. Tapi untuk perkara ini berjaya, berlaku, adalah kita kena buat banyak didikan. Ya? Macam saya bagi contohlah pengalaman saya. Ya. Mungkin pengalaman saya boleh jadi satu contoh kepada mereka. Iaitu, macam saya sebelum saya memeluk Islam, saya ada 4 peringkat. Empat peringkat saya buat kajian. Peringkat pertama, saya beli buku-buku Islam. Membaca saya beli Quran, dulu. Beli tafsir Quran, beli hadis Bukhari Muslim, Daud, Termisi, Ibn Majah. Saya Masya beli buku-buku, Allah. Buku sirah, buku usul, buku fiqah, buku makasih asyariah, buku tip, semua saya beli. Itu peringkat pertama. Kalau nak faham sesuatu agama, kita perlu ada kitabnya. Yeah, macam yeah, mana nak belajar agama tanpa kitab? Kedua, saya akan baca dan kaji. Dan saya belajar dengan pakar.
tokoh-tokoh yang pakar dalam setiap bidang tu. Bila saya kata pakar ni, bukan orang yang ada ilmu. Orang yang pakar, betul-betul pakar dalam bidang tu. Contohnya, kalau nak faham Quran, bukan tanya ustaz biasa. Tanya ustaz yang pakar dalam tafsir Quran, iaitu mufasir. Nak faham hadis, tanya muhadis, muhadisin. Nak faham fiqh, tanya ahli fiqh. Nak faham usul dan makasih, tanya mustahid, tanya mufti. Itu maksud saya tanya yang pakar. Kedua, bukan tanya satu pakar, tapi tanya banyak pakar. Yang ketiga, selepas kita dah kaji, belajar dengan pakar, sikap kita kena sentiasa terbuka untuk diperbetulkan. Terbuka untuk pendapat lain. Terbuka untuk pandangan lain. So, kalau kita tidak terbuka, maka susah kita nak faham ajaran Islam yang betul. Sebab kadang-kadang kita salah faham. Orang yang nak betulkan, kita tak benarkan. Nah, itu jadi masalah yang paling besar. Macam bagi saya lah, saya dah beragama Islam 20 tahun. Saya bagi satu contoh. Ada satu hujah yang selama ini saya cakap, saya ingatkan perkara itu betul. Tapi selepas 20 tahun baru saya tahu dia salah. Subhanallah. Selepas saya buat kajian. Okey, contoh-contoh. Isteri Nabi-Nabi. Kebanyakannya kita faham isteri Nabi-Nabi, kebanyakannya tua-tua. Betul ke? Tua-tua. Sebenarnya itu kurang tepat. Kebanyakan isteri-isteri Nabi, semuanya muda-muda. Belasan, 20 lebih, 30 lebih, 1-2, 40 lebih, macam tu saja. Lain-lain semuanya muda-muda. Tapi kefahaman kita 50, 60 dan sebagainya. Itu salah faham. Sebab kita ingat janda ni mesti tua. Tak. Mereka jadi janda sebab mak suami mati dalam peperangan. Muda pergi perang, isteri masih muda. Nah, banyak kita salah faham. Tapi kalau kita kaji, kita akan dapat mesej yang betul. Tapi kita kena terbuka. Yang keempat. Keempat. Bagi saya keempat ni, bila saya amalkan Islam, saya akan amalkan Islam bersungguh-sungguh. Okay, bila saya dah kaji, saya akan amalkan bersungguh-sungguh. Itu yang paling penting. So, itulah cara saya memeluk agama Islam. Empat peringkat. Tapi persoalannya, kebanyakan kita ni beragama Islam 1, 2, 3, 4 ke? Atau kita 4 terus? Itulah dia. Kalau 4 terus, biasanya kita sekadar mewarisi. Kita bukan memeluk. Tak lengkap. So, seolah-olah kita belajar matematik, kita hanya hafal jawapan, tidak tahu formula, tidak tahu disiplin. Macam mana sampai situ? Yes. Itulah jadi masalahnya. Ya. Masya-Allah. Saya mengharap semua ni boleh memberi semangatlah kepada yang di luar sana ya, untuk memaham agama Islam dengan lebih mendalam, insya-Allah taala. Insya-Allah saya galakkan siapa-siapa yang di luar pun, siapa yang di luar, pergilah cari NGO-NGO, Perkin, Magma, Hidayah Center, IIS, IDT dan sebagainya, NGO semua. Pergilah khusus-khusus yang mereka ada. Pergi belajar. InsyaAllah. Jom kita bersama. Sama-sama kita belajar. Baiklah, Saudara Lim Joi Soon. Sebelum kita mengakhirkan perbualan ini, ada satu cenderahati lah kepada saudara daripada New Muslim Care. InsyaAllah ta'ala nanti kalau pergi main futsal boleh pakai. Okey, terima kasih. Sama-sama. Dan sampai sini, insyaAllah sampailah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Lim Joi Soon. Sebenarnya sangat menarik semua yang beliau telah kongsikan. Baiklah, terima kasih kerana menonton. Rancangan ini telah dibawakan kepada anda oleh New Muslim Care. Saya Derrick Fernando dan sehinggalah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.